Cari batu ini di sungai ya, di pinggir sungai. Kan baru juga saya terjun mencari ya. Saya sudah mendapatkan fosil kayu yang baru menjadi arang, teman-teman ya. Bocil-bocil ya yang lagi mencari ikan katanya. Ini sangat keras sekali. Apa ini batu akik ya, teman-teman? Corak atau garisnya hanya di sini aja, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Sajli Virgo Beta, Salam Dunia Air Basah-Basahan. Oke teman-teman, pada kesempatan ini saya akan mencari batu, teman-teman ya. Mencari batu terus nih, teman-teman. Mencari batu ini di sungai ya, di pinggir sungai. Ini Sungai Cisalada namanya, teman-teman ya. Lebih tepatnya itu Cisalada. Ya, saya di sini menggunakan motor, teman-teman ya. Motor bisa sampai ke pinggir sungai ya. Karena di situ ada akses ya, ada akses untuk turun ke pinggir sungai, teman-teman. Oke, nih hamparan-hamparan batunya udah terlihat ya. Langsung saja kita gaskeun untuk mencari, teman-teman. Kita berangkat di rumah sekitar jam 9, teman-teman ya. Sekitar jam 9 dan mudah-mudahan di tempat ini saya mendapatkan jackpot dan mendapatkan batu yang bagus tentunya. Oke, mantap teman-teman, gas ke. Oke nih teman-teman, baru juga saya terjun mencari ya. Saya udah mendapatkan batu, teman-teman, yang dimana batu ini memiliki bolong ya, alias combong, teman-teman, tuh ya kan bolongnya, teman-teman, ini ya. Nih, ini tembus nih, teman-teman, tuh ya, ada dua, teman-teman. Sebelah sini satu, ya. Di sini pun bolong nih, teman-teman. Nih, yang ini ya. Keren nih. Akan saya ambil, teman-teman. Warna batunya pun coklat ya atau hitam, teman-teman ini. Ya. Keren ini. Oke, ini akan saya ambil, teman-teman. Karena cukup bagus ya. Atau unik. Tepat sekali. Langsung kita mencari lagi, teman-teman. Untuk sementara kita simpan dulu di sini ya. Tentunya. Kita mencari lagi yang lebih ajib dan bagus, teman-teman. Di sini pun saya menemukan akar ini, teman-teman. Akar bagus nih untuk akuarium ya. Akar bagus nih untuk akuarium nih, teman-teman. Tuh ya. Ambil gak ya? Kita akan ambil, teman-teman ya. Ini akarnya cukup lumayan bagus nih. Ya. Akan ambil. Ini kita satukan di sini, teman-teman. Batu yang akan kita ambil ya. Oke, kita lanjut lagi mencari, teman-teman. Oke teman-teman, ya terasa saya udah jauh ya dari motor. Saya belum menemukan lagi batu yang menarik pandangan saya, teman-teman. Ya, kalau ada nih, kalau ada batu yang bagus atau yang terlewat sama saya, boleh langsung di komen ya. Nah itu tuh di menit berapa tuh gitu ya. Ada, tinggal ambil lagi aja, paman. Itu bagus tuh, gitu ya. Mohon kerjasamanya, teman-teman. Ini apa nih? Batu apa nih? Belum. Saya cari yang hitam juga ya. Saya pengen yang hitam-hitam, teman-teman. Hitam dan unik, bagus ya. Nah, ini udah ke tepi sungai saya, teman-teman. Oke teman-teman, mungkin batu-batu di sini
tidak terlalu bagus atau banyak yang unik ya. Tapi saya menemukan ini nih, teman-teman ya. Fosil kayu yang baru menjadi arang, teman-teman ya. Seperti arang cuman ini. Tuh ya. Bunyinya udah membatu, teman-teman. Udah membatu. Nah, ini kita dapat tadi, teman-teman ya. Ini yang akan saya bawa. Dan akarnya juga ada kemungkinan akan saya bawa juga, teman-teman ya. Dan kita akan lanjut ke sebelah sana, teman-teman tuh. Tuh ya. Pada hamparan batu di situ, teman-teman. Kita akan ke situ ya. Pokoknya stay terus di channel saya, Jelipir Gobeta. Gaskeun ke sana, teman-teman. Oke, ini teman-teman. Kita sudah sampai ya. Ini dia tempat yang tadi saya tunjuk ya. Nih, hamparan batunya, teman-teman. Mudah-mudahan di sini banyak ya. Tuh, rencananya saya akan ke sana, teman-teman. Ya. Tuh. Mantap. Oke. Mudah-mudahan di sini terdapat batu unik dan bagus ya, teman-teman. Mantap. Let's go, kita cari. Oke, ini teman-teman, di tengah-tengah saya mencari batu. Ini ada bocil-bocil ya yang lagi mencari ikan katanya. Kebetulan yang dia cari katanya ikan cana, teman-teman. Cana limbata ya. Mudah-mudahan dapat. Jang, sing menang, Jang. Nah, mudah-mudahan dapat ya, teman-teman. Oke. Kita langsung gaskeun mencari batu, teman-teman, ke arah sana ya. Gas. Oh iya. Ini nih. Tadi saya sebelum ketemu bocah menemuin ini nih. Ini batu apa nih, teman-teman? Kalau ada yang tahu komen ya. Tahu nih batu apa nih saya ini. Tuh. Ya, seperti ini, teman-teman. Penampakan batunya ya. Ini sangat keras sekali. Oh. Sangat keras sekali ya. Kalau ada yang tahu langsung saja di komen ya. Oke. Mantap, kita lanjut. Oh, di tempat-tempat seperti ini nih bocah itu mencari ya, mencari cana limbata, teman-teman. Biasanya suka ada nih. Oke, tapi tujuan kita bukan itu dulu. Kita akan mencari batu tentunya. Oke, teman-teman. Gaskeun. Ini hamparan pasir ya. Sebelah sini, teman-teman. Hamparan-hamparan pasir. Oke, pokoknya gaskeun, teman-teman. Oke, teman-teman. Saya menemukan batu merah ya. Batu apa nih? Ini kayaknya bekas orang nih. Ini merah ya. Seperti ini apa? Ini batu akik nih, teman-teman. Kalau ada yang tahu ya nama batu ini, langsung saja di komen-komen, teman-teman. Ini warnanya seperti ini ya. Tuh. Oke, ini akan saya coba ambil. Kebetulan teman-teman saya ada yang suka batu akik ya. Siapa tahu cocok sama keinginan teman-teman saya. Oke. Ini saya baru setengah perjalanan ya. Menuju singgah sana, teman-teman. Oke, ini akan saya ambil, namun saya akan simpan dulu di sini, teman-teman. Dek. Nah, ini ya. Oke, kita lanjut lagi. Batu-batunya di sini seperti ini, teman-teman. Oh, hitam-hitam ya. Oh, saya kena prank, teman-teman. Taunya ini alas sepatu ya. Kirain batu, sialan. Nah, itu ada pengerjaan itu juga ya, teman-teman. Apa namanya, pompa
pompa air untuk mengairi persawahannya mungkin ya. Nih, batu-batu di sini itu kebanyakan batu seperti ini, teman-teman. Ini hitam, batunya itu hitam, kuat ya, keras banget ini, teman-teman. Oh ya, nggak gampang hancur. Bahkan di keras sekalipun nggak ini, teman-teman tuh nggak sompal ya. Nggak tahu nih namanya ini batu apa nih, teman-teman. Batu seperti ini ya. Pokoknya yang tahu boleh di komen, teman-teman, kasih tahu saya ya, biar saya ada pencerahan dan bisa tahu juga ya jenis batu ini. Oke, tetap kita lanjut lagi. Batu yang hitam seperti ini, teman-teman, yang saya cari. Cuman kalau ada yang besar ya, nih hitam halus ya sebatunya itu. Sayangnya kecil ya. Mantep ini batu, mantep. Saya menemukan lagi batu yang seperti yang tadi, teman-teman ya. Kuat banget ini, asli nak. Pokoknya batu-batu di sungai ini seperti ini, teman-teman ya. Bagus-bagus, unik-unik ya. Cuman target yang saya cari belum saya temukan, teman-teman. Udah panas banget ini, teman-teman. Udah ada sekitar jam 11. Di tengah-tengah gurun pasir ya, ini benar-benar di tengah-tengah, teman-teman. Gak ada pepohonan sama sekali di sini ya, gak ada pohon besar maksudnya. Oke, pokoknya semangat terus dan gaskeun, teman-teman, sampai saya dapat ya. Mudah-mudahan di sini dapat apa yang saya cari, teman-teman. Oke, teman-teman, saya sudah sampai tujuan. Ini tujuan saya ya, pokoknya patokannya ini Sutet, teman-teman ya. Kalau udah nyampe sini, saya balik lagi. Nah, sekarang tinggal cari ya batu yang benar-benar batu, teman-teman. Belum ada yang menarik pandangan saya, teman-teman. Ada juga batu yang seperti itu. Batu apa nih, teman-teman? Oh, kayak batu kali ya, umum lah. Oh ya, pondasi.
Nih teman-teman, saya menemukan batu unik ya. Corak atau garisnya hanya di sini aja teman-teman. Ya, top sekali nih. Ini akan saya ambil teman-teman. Mantap, keren. Lanjut lagi. Oke teman-teman, mungkin itu ya perjumpaan kita kali ini. Dan ini batu-batu yang akan saya ambil teman-teman. Ya, ini yang combong, combong dua teman-teman, kembar ya. Satu, dua. Mantap. Dan ini, ya, nggak tahu nih batu apa namanya teman-teman. Kalau ada yang tahu langsung di komen aja ya. Ini juga teman-teman, ini batu apa? Saya juga belum begitu paham atau tahu ya. Ini akan saya ambil juga teman-teman. Oke. Dan akar teman-teman untuk akuarium ya. Mantap. Oke. Mungkin perjumpaan kita cukup sampai di sini teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu stay terus di channel Sajili Virgo Beta. Jangan lupa selalu basa-basaan tentunya. Oke. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dunia air basa-basaan. Sampai jumpa.